الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Yang pertama karena kita dapat mengikuti majelis ilmu pada pagi ini tafsir Al-Furqan juz yang ketujuh. Yang akan membahas ayat. 157 hingga 162 dari surat An-Nisa di bawah tajuk beberapa keburukan Yahudi dan balasan Allah kepada mereka. keburukan perbuatan-perbuatan atau sikap Yahudi dan balasan Allah ke atas mereka. Berdasarkan ayat 157 hingga 162 dari surat An-Nisa. Hadirin <tuh> dan hadirat rahimakumullah, Apa guna kita belajar tentang keburukan-keburukan Yahudi? Dan akibat perbuatan mereka akhirnya mereka dilaknat, dikutuk, dimurkai oleh Allah. Bila ditanya apa gunanya kita belajar itu semua, Pak Ustaz? Jawabannya, kita mesti ingat bahwa salah satu kandungan Al-Qur'an adalah kisah-kisah tentang umat zaman dahulu. Ada yang baik-baik seperti sikap para nabi, para rasul dan pengikut-pengikut setianya untuk jadikan teladan. Dan ada pula kisah-kisah yang tidak baik. Yaitu tentang golongan yang menentang ajaran Allah yang dibawa oleh para rasul, yaitu golongan kufar, sama ada kufar ahli kitab, yahudi, dan nasrani, atau kufar daripada musyrikin, seperti kemungkaran Arab jahiliyah. Nah terhadap kisah orang-orang yang mungkar seperti Yahudi, Nasrani, musyrikin Mekah, kita perlu pelajari supaya kita ambil iktibar. Bukan untuk diteladani, tetapi untuk dijauhi sifat-sifat tersebut. Sebab bila sifat-sifat orang-orang kafir tersebut kita ikuti, kalau orang kafir disiksa oleh Allah, khasnya di akhirat nanti kita, walaupun mengaku muslimin, muslimat juga layak disiksa. Kalau kita memiliki sifat-sifat mereka, itu faedahnya kita belajar keburukan-keburukan Yahudi dan balasan Allah terhadap mereka. Oke. Okay. Kita teruskan dengan tafsiran ayat. Kita teruskan dengan tafsiran ayat. Di dalam ayat-ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan banyak keburukan Yahudi. Apa di antara keburukan Yahudi? Di antaranya mendakwa Isa, putra Maryam, itu anak Zina, dan menuduh Maryam itu hamil karena berzina. Itu tuduhan Yahudi terhadap Nabi Isa dan ibunya Maryam. Nah, di berikut ini ayat-ayat yang akan kita pelajari pada pagi ini pula: kejahatan Yahudi, mereka mendakwa mereka telah bunuh Isa, mereka telah salib Isa. Lalu tuduhan mereka ini dibantah keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 57 157 158. Kita baca dua ayat ini. A'udzubillahi rajim. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ترجمه اية dan karena ucapan mereka yaitu ucapan yahudi sesungguhnya kami telah membunuh Isa putri putra Maryam Rasulullah kami telah bunuh Isa putra Maryam padahal mereka tidak membunuhnya ini Allah nafikan dan tidak pula menyalipnya, tidak. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Yang dibunuh memang ada, tapi bukan Isa, tapi Allah serupakan. Wajahnya seperti wajah Isa. Sesungguhnya orang-orang yang bersesih faham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Sama ada Yahudi atau Nasrani. Tentang orang yang dibunuh. Yang dibunuh memang ada, yang disalib memang ada, Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka berbeza pendapat. Kecuali mengikuti persangkaan belaka. Hanya sangkaan saja. Yang di tiang salib itu Isa. Itu hanya sangkaan saja. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Mereka sendiri tak yakin sama ada Yahudi atau Nasrani, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Allah angkat Isa dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini. menyatakan dengan tegas penafian Allah terhadap dakwaan orang-orang Yahudi kononian yang mereka bunuh itu adalah Isa. Malah menyalipnya di tiang salib sampai mati. Ceritanya agak panjang, tapi kalau Ustadz boleh ringkaskan begini. Dengan kemunculan Nabi Isa membawa ajaran Nasrani Kristen. Orang-orang Yahudi tak suka. Sebab mereka dah terlanjur dikle buat kenyataan merekalah the chosen one. Merekalah umat yang terbaik. Apalagi Isa menyebut dalam Bible, "Tidaklah Aku diutus kecuali untuk menyempurnakan ajaran Musa." Statement itu tidak disenangi oleh Yahudi. Akhirnya mereka jealous. Apalagi Isa dibekali oleh Allah dengan berbagai mukjizat. dapat mengobati orang yang kusta dan sopa, dapat menghidupkan orang yang sudah mati, semakinlah Yahudi cemburu, jealous. Akhirnya timbullah rasa dengki, hasad orang-orang Yahudi, sehingga mereka menghasut Raja Damsyik. Raja Damsyik yang ketika itu beragama syirik kata Yahudi kepada Raja Damsyik Di Baitul Maqdis ada orang yang mengaku dia nabi. Tapi dia itu sebenarnya pengacau, Namanya Isa. Dia telah membuat kerosakan. Raja Damsyik termakan hasutan Yahudi, akhirnya memerintahkan gabenanya di Baitul Maqdis untuk menangkap Isa. Lalu wakil raja tersebut mengerahkan untuk menangkap Isa dibantu oleh Yahudi. Dibantu oleh Yahudi. Rumah Nabi Isa dikepung yang ketika itu beliau bersama 12 orang murid-muridnya. 12 orang murid. Rumahnya dikepung. Begitu menyadari mereka dikepung, yang besar kemungkinan akan dibunuh. Isa bertanya, "Siapakah di antara kamu yang bersedia?" Ini pertanyaan. Isa kepada dua belas orang muridnya, "Siapakah di antara kamu yang bersedia? Wajahnya diserupakan dengan wajahku. Kalau ada yang bersedia, dia kelak akan bersamaku di dalam syurga." Itu pertanyaan. Isa kepada dua belas muridnya. Ketika itu menyahutlah sahabatnya, muridnya yang paling muda. Ana ya Rasulullah, aku bersedia wajahku diserupakan dengan wajah Tuhan, supaya aku kelak bersama Tuhan di dalam syurga. Nabi Isa menolak tawaran itu. Maksud ustaz, Nabi Isa menolak kesediaan pemuda tersebut karena anak tersebut masih muda lagi. Belum lama hidup. Diulang oleh Isa sekali lagi. Siapa di antara kamu? Hei, sahabat-sahabatku. Yang bersedia wajahnya diserupakan dengan wajahku. Yang kelak dia akan bersamaku di dalam syurga. Lagi-lagi, yang menjawab yang paling muda. Sekali lagi Nabi Isa enggan menerimanya. Diulang kali yang ketiga. Lagi-lagi yang menjawab adalah yang paling muda. Orang yang sama. Bukan yang tua-tua ini menjadi bukti, kata para ulama, yang mudah menerima kebenaran adalah orang muda-muda, bukan orang tua-tua, kecuali lansia dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengar ceramah ini itu kecuali sebab bapak-bapak dan ibu-ibu para pemirsa sekalian antum semua adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sifat istiqamah walaupun sudah lansia Tapi biasanya yang mudah menerima kebenaran adalah golongan muda, bukan golongan tua. Ini terbukti boleh dikatakan semua pengikut utama para rasul adalah golongan muda belaka. Kalau ditanya mengapa, Pak Ustaz. Sebab yang tua-tua biasanya sudah mendarah mendaging adat istiadat lama, sehingga bila dibawa suatu pembaharuan, kebenaran yang bercanggah dengan adat istiadat nenek moyang yang tua-tua susah terima. yang muda-muda sebab mereka belum lagi mendarah mendaging dengan adat isi-adat lama. Itu antara lain jawapan para ulama. Kecuali ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian walaupun sudah lansia 60 70 80 mau menerima kebenaran itu bermakna kita telah mendapat rahmat Allah. Kali yang ketiga tetap yang muda itu yang bernama Yahuza. Ana ya Rasulullah. Karena sudah tiga kali ditanya, ternyata orang yang sama yang menjawab. Nabi Isa langsung menjawab, Anta huwa, engkaulah kalau begitu. konfirm. <clears throat> Lanjutan daripada kesediaan pemuda tadi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala buka siling dan atap rumah mereka. Lalu Isa pun diangkat oleh Allah ke langit. Isa yang sebenarnya Rasulullah putra Maryam diangkat ke langit. Itu sejarahnya. Lalu begitu 12 sahabat Isa keluar rumah lalu ditangkap pemuda tadi yang wajahnya betul-betul mirip Isa putra Maryam begitu jalan ceritanya Sila baca Ustaz jelas tulis semuanya cuma Ustaz ringkaskan Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan di dalam ayat di atas bahwa mereka sebenarnya tidak yakin. Mereka yang menangkap ini tidak yakin bahwa yang dibunuh dan disalib itu adalah Isa alaihi salam. Tetapi semata-mata prasangka, persangkaan mereka sahaja. Karena para tentera yang bertugas membunuh Isa itu tidak mengenal Isa. Yang membunuh itu tentera. Di dalam Injil dinyatakan bahwa sahabat yang disalib itu namanya Yahuza al Ashiyoti. Nabi Isa alaihi salam telah diangkat Allah ke langit. Sebagaimana difirmankan oleh Allah pada surat Ali Imran, ayat 55. Pengangkatan itu lebih detail lagi pada ayat 55 Ali Imran. Yang berbunyi. Iza qalallahu ya'isa inni mutawaffika warafi'uka ilaiya. Wa kafaru. Ayat dengan ayat yang lain saling jelas menjelaskan. Jadi, kekaburan dalam ayat tadi dijelaskan oleh ayat ini. Ini yang dipanggil dengan Al-Quran ditafsirkan oleh ayat Quran yang lain. Terjemahannya: "Ingatlah ketika Allah berfirman, 'Hai Isa, ya Isa.'" Sesungguhnya, aku kata Allah akan mewafatkan kamu, menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, dan mengangkat kamu kepada Aku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Para ulama berbeza pendapat terhadap perkataan kami: "Mewafatkan kamu." Ada yang mengartikan. Nabi Isa ditidurkan oleh Allah, sebab tidur pun dikatakan wafat juga. Tidur pun disebut mati juga, cuma dipanggil mati kecil. Ada pula yang mengartikan. Dipingsankan oleh Allah sehingga tidak sadarkan diri, lalu diangkat oleh Allah. Oleh sebab itu, menurut keyakinan orang-orang Ahli Sunnah wal Jamaah, sampai hari ini Nabi Isa masih hidup. Bila dekat kiamat nanti, Nabi Isa akan turun bekerja sama dengan Imam Mahdi. Untuk membunuh Dajjal, itu keyakinan kita. Cuma bila ditanya di mana Isa sekarang, jawabnya di langit, dan itu semua tidak mustahil bagi Allah. Jadi menurut jumhur Nabi Isa mutawafika yang artinya diwafatkan oleh Allah dengan makna ditidurkan oleh Allah. Lalu diangkat ke langit. Kita teruskan dengan ayat 159. Bagaimana pandangan ahli kitab dalam hal ini? Wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida. Jadi ada seorang pun dari ahli kitab. Bila sebut ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka, kata ulama tafsir maknanya. semua ahli kitab akan beriman kepada Isa. Sebelum maut, sebelum matinya. Makna yang pertama sebenarnya ahli kitab Yahudi atau Nasrani sebelum mati mereka yakin Isa itu Rasulullah sama ada Yahudi atau Nasrani Mereka beriman kepada Isa sama ada Yahudi atau Nasrani Tapi keimanan menjelang mati itu nazak tidak ada gunanya Itu makna yang pertama. Karena beriman menjelang mati ketika sakaratul maut tak ada gunanya. Sebagaimana sabda Nabi, "Innallaha yaqbalu al Sesungguhnya Allah menerima tobat hamba-hambanya selagi dia belum nazak. Nah, makna yang kedua ahli kitab akan beriman pada Isa sebelum matinya di sini dengan makna sebelum hari kiamat. Sebab menjelang kiamat Isa akan turun dari langit. Akan memberitahu akulah Isa yang kamu orang anggap aku telah dibunuh dan disalib. Sebenarnya tidak. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu beriman kepada Isa, sebab dikatakan dalam hadis, di antara tugas Isa ketika turun itu adalah membunuh babi, khinzir, dan memusnahkan salib-salib. Itu di antara ciri-ciri Isa yang kelak akan turun menjelang kiamat. Pada hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi bagi Yahudi dan Nasrani. Apa dia penyaksian Isa terhadap Yahudi? "Kamu hei Yahudi, salah." bahwa kamu telah membunuh aku dan menyalib aku. Kamu adalah salah mendakwa aku anak zina dan ibuku telah berzina. Sebaliknya Isa menjadi saksi ke atas orang-orang Nasrani Kristen. Kamu juga salah wahai Kristen. mendakwa bahawa aku ini adalah anak Tuhan. Dua-dua tak betul. Yahudi mendakwa Isa anak zina, tak betul? Nasrani Kristian mendakwa Isa anak Tuhan juga tidak betul. Yang betul pandangan Islam. Pandangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Apa dia? Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Kita mesti kekalkan keyakinan itu. Ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal mu'min. Sesungguhnya orang beriman. Jika hadirahul Maut, wa Rupanya orang-orang beriman itu mereka akan dapat berita gembira ketika mereka akan mati. Apakah mereka akan menjadi ahli syurga? Bahwa mereka akan jadi ahli syurga. Ini orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Sedangkan orang-orang kafir juga menjelang matinya juga akan diberi berita bahwa mereka akan dia dalam azab dan disiksa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini diperkuatkan lagi oleh hadis yang lain yang diriwayatkan Al-Ibnu Mardawiyah. Sabda Nabi Mamin nafsin hatta tara jannah awin Tidak seorang manusia pun yang akan meninggal dunia. Ustaz ulang. Tak seorang pun yang akan meninggal dunia sehingga dia diperlihat oleh Allah tempatnya di akhirat kelak. sama ada syurga atau neraka. Begitu kata Nabi. Kita tak tahu menjelang mati nanti yang nampak kita ini akan jadi penghuni syurga atau neraka. Sudah dinampakkan oleh Allah, kata Nabi ketika itu. Allahumma inna nas'aluka min ahlil jannah. Ya Allah, kami mohon Mudah-mudahan kami menjadi orang yang akan layak masuk syurgamu, ya Allah. Setelah Allah menyebut beberapa perbuatan dan sikap buruk Yahudi pada ayat berikut, Allah menyebut pula beberapa azab. Setelah keburukan-keburukan tadi, mendakwa Isa, anak zina mendakwa Maryam telah berzina mendakwa Isa telah mereka bunuh dan salib bukan hanya bunuh dan salib di atas kepalanya dililitkan dengan duri besi besi berduri padahal yang dibunuh dan disalib itu betul ada, tapi ia adalah Yahuza, murid termuda Nabi Isa yang bersedia menerima tawaran Isa agar wajahnya diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Sehingga dia ditangkap dan disalib. Jadi berdasarkan cerita dari tafsir Ibnu Kasir ini. Salah kalau begitu dakwaan orang kononnya Yahuza itu adalah murid Isa yang curang, yang khianat, yang memberitahu ini dia Isa, bunuhlah dia. Banyak kita dengar cerita seperti itu sebagai balasan kononnya dia disalib, dibunuh. Rupanya cerita sebenarnya bukan begitu. Isa yang offer. Siapa di antara kamu yang 12 ini bersedia wajahnya diserupakan oleh Allah seperti wajahku. Sehingga bila dia diapa-apakan karena orang anggap dia itu aku, dia kelak bersamaku dalam syurga. Allahu Akbar. Ingat, tafsir Ibnu Kasir adalah tafsir yang punya keistimewaan. Bersih daripada Israeliat. Tafsir yang paling bersih daripada cerita-cerita Israel yang direka-reka adalah tafsir Ibnu Kasir. Sebabnya ketika menulis tafsir Al-Furqan, Tafsir Ibnu Kasir Ustaz letak paling atas. Baru At-Tabari Al-Qurtubi. Fathul Qadir. Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Maraghi. Tafsir Al-Qayyim dan lain-lain. Tafsir Ibnu Kasir Ustaz jadikan rujukan nomor satu. Karena tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang paling bersih. Atau dengan istilah lain paling kurang mengandungi Israiliyat yaitu cerita-cerita yang direka-reka oleh Bani Israel. Nah, setelah menyebut beberapa keburukan itu, lalu Allah sebut tentang siksaan yang Allah kenakan ke atas mereka. الله أكبر الله سبحانه وتعالى سبت في الآية 160 فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi itu kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka itu satu dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah jadi akibat kezaliman yang mereka lakukan maka Allah timpakan ke atas mereka bermacam-macam siksaan di dunia lagi sebelum di akhirat di dunia antara lain Allah haramkan kepada mereka makanan-makanan yang baik-baik yang dahulunya dibolehkan seperti daging unta susunya dan lain-lain Jadi disebabkan kezaliman mereka. Semua kita tahu lawan dari zalim adalah adil. Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi ternyata orang-orang Yahudi tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, bermakna mereka telah berbuat kezaliman. Isa yang dicipta oleh Allah dengan kun fayakun, mereka tuduh anak zina. Maryam yang ditiup oleh malaikat Jibrail melalui kolanya sehingga dia hamil tanpa suami. Itu yang sebenarnya mereka kata Maryam berzina. Isa diangkat oleh Allah ke langit. Mereka kata mereka bunuh dan mereka salib. Itu maknanya mereka telah berbuat zalim. Oleh sebab itu di dunia lagi mereka sudah rasakan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di antara kezaliman mereka ialah sehingga mereka layak disiksa oleh Allah yaitu sifat sikap degil mereka ilmu ada tapi tidak amalkan sebagaimana sikap mereka bila disuruh oleh Nabi Musa buat sesuatu mereka jawab Sami na wa asayna. kami dengar dan kami tolak tak mau patuh sepatutnya samikna wa ata'na tapi mereka tidak ini satu umat Muhammad muslim muslimat jangan ikut jejak langkah Yahudi degil ilmu banyak tapi tidak diamalkan orang tersebut layak mendapat murka Allah yang kedua kezaliman mereka Suka mengajak manusia melakukan mungkar, perbuatan-perbuatan jahat. Coba lihat apa yang Yahudi buat pada hari ini. Mereka create, mereka reka bermacam-macam sehingga terpengaruh negara-negara lain. Akhirnya ikut telunjuk Yahudi. Israel akhirnya mereka serang Afghanistan, mereka serang Palestine, dan lain-lain. Yang ketiga, mencegah manusia daripada berbuat ma'ruf, dengan kata lain, Yahudi adalah syaitan insan. Sebab syaitan ciri-cirinya macam itu. Jangan cari ilmu. Kalau dah ada ilmu, jangan amalkan ilmu. Suka menghalang orang daripada berbuat baik. Yang keempat, mereka adalah golongan yang paling tamak, haloba, bergelumang dengan riba Walaupun riba itu telah dilarang oleh nabi-nabi terdahulu Yang kelima mereka makan harta orang lain melalui rasuah dan tipuan ini peracuah perasuah mereka sebenarnya anak didik Yahudi mereka ikut langkah-langkah Yahudi. Sebagaimana Yahudi dilaknat oleh Allah. Perasuah juga dilaknat oleh Allah. Laknatullahi ala rashi wal murtashi. Allah melaknat, mengutuk orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Sebab itu sifat Yahudi. Diikuti. Kalau Yahudi dilaknat, perasuah juga layak dilaknat. Jangan sekali-kali dilindungi. Di dalam ayat ini Allah menyebut bahwa mereka untuk mereka yang ingkar akan disediakan azab yang pedih. Nauzubillahi min dhalik. Azab yang pedih di akhirat nanti. Sebabnya bagus juga kalau Ustaz sebut di sini. Ketika Nabi ditanya, Ya Rasulullah, kita minta dilindungi dari dua golongan pada surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Lairil ma'adubi alihim waladhalim. Bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Man da, man humul alaihim. Siapa golongan yang dimurkai Allah itu, dan siapa pula golongan yang sesat? Jawab Nabi, "Yang dimurkai itu Yahudi, yang sesat itu Nasrani." Yahudi dikatakan dimurkai karena dia ada ilmu, tapi tidak diamalkan. Nasrani Kristen pula banyak beramal tapi tanpa ilmu. Ini berbeza dengan golongan Siratul Mustaqim, golongan yang pertama. Golongan yang suka cari ilmu seperti bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian. Lalu sebanyak mana ilmu yang kita telah miliki kita amalkan semampu yang kita boleh itu dia siratul mustaqim. Cuma kata ulama tafsir, Yahudi dimurkai oleh Allah bukan karena Yahudinya, tapi karena sifatnya. Oleh sebab itu, siapa saja yang memiliki sifat yang sama dengan sifat Yahudi, dia juga layak dimurkai oleh Allah. Walaupun dia mengaku umat Muhammad. Min zalik. Sebabnya kita tak terlimpa timba ilmu. Sekian banyak kita amalkan atau tidak, kalau tidak diamalkan, kita bimbang. Kita akan dimurkai oleh Allah. Begitu juga orang-orang yang banyak beramal tanpa ilmu, itulah dia nasrani. Oleh sebab itu, siapa saja hatta umat Nabi Muhammad yang mempunyai sifat nasrani. Banyak beramal, banyak beribadah, tapi tanpa ilmu, mereka juga terdedah dengan kesesatan. Insyaallah, tak lama lagi akan siap dicetak buku tafsir Al-Fatihah. Semua itu, Ustadz, ada sebut. Mudah-mudahan cuti sebulan lebih dalam Ramadan ini. dapat ustaz siapkan banyak buku-buku lagi yang belum sempat disiapkan. Ingat ya, kita akan belajar esok lagi. Selasa walaupun biasanya cuti tapi kerana hari Khamis kita sudah tak ada kelas lagi. Jadi ustaz buat jadual Ahad semalam, Isnin hari ini, esok Selasa, Rabu hari terakhir untuk sesi ini. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah. mungkin pertengahan bulan Syawal. Oke. Okay. Jadi di dalam ayat di atas Allah telah menyebut tentang golongan orang-orang yang akan menerima azab daripada Allah, yaitu Yahudi atau orang-orang yang memiliki sifat seperti Yahudi. Tetapi pada ayat berikutnya Allah ceritakan tentang golongan yang akan mendapat nikmat khasnya di akhirat nanti yaitu surga. Kita baca ayatnya. Ayat terakhir. Lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wal muqimina salah wal mut

orang-orang yang mendalam ilmunya Di antara mereka ada orang yang mukmin Mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu yaitu Quran ini belajar tafsir dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan salat menunaikan zakat dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian orang-orang itulah akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar yaitu syurga. Allahumma jaalna minhum. Tolong ulang. Allahumma jaalna minhum. Ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan yang terakhir ini. Kata ulama tafsir As-Sa'di Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Kalamul Mannan setelah Allah menyebut sifat dan perbuatan buruk ahli kitab terutama Yahudi dan siksaan yang akan mereka terima di dunia dan di akhirat nanti maka pada ayat berikut ini Allah menyebut pula tentang orang-orang terpuji dari kalangan mereka Dan orang-orang yang beriman lainnya, bahwa untuk mereka disediakan ganjaran yang besar, yakni syurga. Adapun sifat-sifat golongan yang terpuji ini, di sini ada disebut empat. Mudah-mudahan keempat-empatnya kita miliki. Pertama sekali, mereka memiliki ilmu yang mendalam, sehingga tersemat teguh di dalam hati mereka tanpa sedikit pun ragu. Ini gunanya kita belajar tauhid, akidah, yakin. Ilmu. Yang kedua, kesan memiliki ilmu akhirnya membuahkan keimanan yang sempurna. Iman takkan sempurna tanpa ilmu. Sebabnya Allah sebut dalam Al-Quran fa'lam annahu la ilaha illahu. Ketahuilah olehmu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. La ilaha illallah lambang tauhid. Diawali dengan fa'lam milikilah ilmu. Ini maknanya. Akidah atau iman tak akan sempurna tanpa ilmu. Ekoran daripada ilmu, terutama tiga jenis ilmu: makrifatullah, kenal Allah, makrifatun nabi, kenal nabi, makrifatun dinil islami. Ini yang akhirnya membentuk keimanan. Nah, kesan daripada keimanan pula yang sempurna. Muncul pula amal saleh. Iman itu urusan hati. Amal saleh ini perbuatan, betul tak? Segala gerak-gerik, mulut bercakap, telinga mendengar, mata melihat, tangan mengambil, kaki berjalan. Ada kaitan tak dengan kebaikan hati seseorang? Yes, ilmu iman amal. Mereka keluarkan zakat. Mereka dirikan salat. Mereka naik haji, umrah, bila mereka mampu. Infak, wakaf. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan nanti. Sebab Nabi bersabda, afdalu sadaka, sadakatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Allah akan beri, berlipat ganda. Sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, walaupun kita tidak ada kelas nanti, jangan berhenti untuk bantu MAFAZA (MIBS), MAFAZA Islamic Boarding School yang akan mulai belajar beberapa bulan yang akan datang. Perlu biaya, gedungnya belum siap lagi. tapi kita gunakan insya-Allah masjid dulu untuk mereka belajar. Peluang paling besar wakaf untuk mak bapa atuk nenek bulan Ramadan zakat curah sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan. Bukan untuk beli makan minum saja sehingga mubazir. Sedekah sehingga kata nabi afdalus sadaqah, sadaqah tu fi ramadan sebaik-baik sedekah wakaf infak sumbangan adalah sumbangan dalam bulan Ramadan niat dari sekarang jangan kerana tidak ada majlis ilmu lalu berhenti jangan malah ustaz bercadang walaupun tidak ada kuliah tetapi ustaz tetap akan layan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Sama ada Ustadz jawab secara tulisan atau Ustadz jawab melalui audio, suara saja. Setiap soalan, Ustadz jawab dengan suara, Ustadz kirim dalam grup. Sila bertanya. InsyaAllah itu tidak mengganggu kerja-kerja yang Ustadz patut kerjakan. Walaupun Ustadz sedang berada di Batam. Insya Allah. Dan yang terakhir, sifat yang keempat: mereka beriman kepada hari akhirat, sebab keimanan seseorang terhadap hari akhirat itu yang membuat mereka tak begitu terpengaruh dengan kemanisan dunia. Sebagaimana sabda Nabi, ketika bertanya kepada para sahabat. Tahukah kamu siapakah orang beriman yang paling bijak? Sahabat tak pandai menjawab. Hanya mengatakan Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Jawab Nabi. Orang beriman yang bijak. Aksaruhum zikra lil maut Yang paling banyak ingat mati. Yang kedua. Ahsanuhum isti'adah dan lima dan maut. Orang yang paling banyak, yang paling baik membuat persiapan untuk dibawa sesudah mati. Itu dia orang bijak. Barang siapa memiliki sifat-sifat di atas, akan diberi oleh Allah ganjaran yang besar. Karena mereka telah berhasil menggabungkan antara ilmu, iman, terhadap kitab-kitab Terutama Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada rasul-rasul terdahulu, dan mereka juga yakin akan adanya hari pembalasan. Mudah-mudahan, pencerahan yang ustadz sampaikan selama satu jam ini ada juga lah manfaatnya, dan sila sheik kepada kawan-kawan sehingga kita layak mendapat ganjaran dakwah sharing is caring hadirin dan hadirat di sini ada beberapa pertanyaan Pak Ustaz ini satu lagi pertanyaan ulangan cuma ini datang dari Indonesia dari Batam Apakah ada doa dari Rasul untuk kita baca pada malam pertama bulan Ramadan Galakan supaya kita membaca surat Al-Fatihah. Ada tak dalilnya yang sahih dari Rasulullah SAW? <coughs> Ustaz tidak jawab yang kedua dulu. Sebagaimana jawaban Ustaz sebelum ini, dua hari yang lalu. Anjuran, membaca surat Al-Fatah. Pada malam pertama bulan Ramadan tidak ada asalnya. Tidak jelas sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata ulama hadis dan ulama fiqah menetapkan satu-satu surah pada malam-malam pertama, malam-malam tertentu, surah-surah tertentu, itu hanya boleh kita amalkan berdasarkan sabda Nabi Wasallam yang sahih. Umpamanya bacaan surat Al-Kahfi pada hari atau malam Jumat, ada dalilnya. Fadilat membaca 10 surat Al-Kahfi yang pertama atau sepuluh yang terakhir surat al kafi ada dalilnya. Begitu juga kelebihan surat al ikhlas, surat al kafirun, surat al mulk, surat al waqiah, surat as sajda ada dalilnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemeriksa sekalian, di dalam buku yang Ustaz telah tulis cuma sekarang kehabisan stok dan juga dalam masa dekat ini sedang dicetak akan selesai insyaallah pedoman ibadat. Di antara pedoman ibadat adalah ittiba'ur rasul. Makna ittiba'ur rasul pula ada enam. Bila perkara itu dilakukan, masanya bila, berapa bilangannya, zikir itu atau surah itu diulang-ulang, bagaimana caranya, apa sebabnya kita lakukan itu, itu semuanya mesti ikut ketetapan Rasul. Nah sekarang tidak ada ketetapan dari Rasul. Surat Al-Fatah itu dibaca di malam pertama bulan Ramadhan. Bila tak ada, tak boleh kita pakai fatwa seperti itu. Nah kalau begitu Pak Ustaz, memang tak ada apa-apa bacaan ke zikir, doa di malam itu. Ada Nanti insyaAllah Ustaz akan share kepada para jemaah Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih. Iaitu pada malam yang pertama itu, setelah diisytiharkan esok puasa, kita bagus baca, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wa lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah hadis sahih kata nabi apabila malam itu adalah malam Ramadan pertama, keesokannya kita akan mula berpuasa. maka doalah dengan doa ini. Ya Allah, permudahkanlah kami memasuki bulan Ramadan. Berilah kami ketenangan, keamanan, keselamatan, serta taufikmu sesuai dengan apa yang engkau reda. Engkau adalah Tuhan kami. Itu lebih kurang maknanya. Cuma lengkapnya, insyaAllah, ustad akan masukkan dalam grup supaya semua jemaah amalkan paling lambat esok sebab lusa kita kena baca itu pada waktu malamnya insyaallah itu jawaban ustaz terhadap pertanyaan pertama pertanyaan yang kedua Pak Ustaz Saya tahu Pak Ustaz setelah membaca kitab yang Ustaz tulis, impunan salat sunat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada muka surat 85 bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat witir dengan berbagai cara. Ada 10 cara Rasulullah buat salat witir. Sila baca. Impunan salat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang bertanya ni muskil tentang poin yang ke-8 dan ke-9. Tiga rakaat. 8 witir Nabi tiga rakaat, yang kesembilan juga tiga rakaat, cuma bezanya tiga rakaat dengan dua salam. Yang kesembilannya tiga rakaat dengan satu salam, itu saja bezanya. Bila tiga rakaat dua salam, dua rakaat pertama niat witir, walaupun dua rakaat sebab kita bercadang akan buat witir lagi satu rakaat. Sesudah itu, jadi jumlahnya tiga juga, tapi dua salam, dua salam, kemudian diikuti dengan satu rakaat satu salam. Jadi, dua kali salam, tiga rakaat. Ada cara lagi: tiga rakaat, satu salam. Nah, di sini Ustad ingin jelaskan, dua rakaat pertama, satu salam, itu kan genap, Pak Ustad. Mengapa dinamakan witir? Ada ulama yang berpendapat. Niat ketika itu, dua rakaat pertama itu mukadimah witir, mukadimah witir, permulaan witir. Kemudian, yang satu lagi itu witir. Itu ada yang berpendapat demikian, tapi tidak diniatkan mukadimah. Witir pun boleh witir saja sebab kita sudah ada azam untuk buat witir satu rakaat setelah itu jadi bilangannya ganjil juga jadi tiga. Adapun tiga rakaat satu salam untuk membezakannya dengan maghrib tidak ada tahiyat awal tidak ada tahiyat awal satu rakaat setelah dua salam naik rakaat kedua roko etidal Sujud dua kali naik lagi untuk rakaat yang kedua, tanpa duduk tahiyat awal sebagaimana salat maghrib, itu pembezanya turun lagi. Setelah sujud dua kali, kita duduk. Itu pada rakaat yang ketiga baru salam. Kemudian ditanya macam mana niatnya, Pak Ustaz, hadirin dan hadirat ingat selalu. Sudah sekian kali, ratusan kali barangkali Ustaz sebut. Sepakat para ulama mengatakan, maka nunia al kalbu tempat niat itu dalam hati. Tak perlu disebut. Usalli sunat tarawih atau su usalli sunnat al-witr ini makmuman lillahi ta'ala. Tak perlu. Hati. Niat saja dalam hati. Ingat saja. Aku akan salat witir dua rakaat. Karena Allah Ta'ala. Atau makmuman ikut imam karena Allah Ta'ala. Dah cukup langsung takbir. Allahu akbar. Aku akan salat witir satu rakaat ikut imam karena Allah taala. Pastikan imam sudah takbir, kita langsung Allahu akbar. Niat tak semestinya antara alif Allah dengan ra akbar tidak pernah datang dari nabi. Itu hanya pandangan ulama saja yang suka menyusah-nyusahkan. Berdiri tegak, pasangkan niat. Begitu imam Abis takbir, kita dah niat. Allahu Akbar. Masya Allah cantiknya. Islam itu mudah. Jangan dipersulit. Yasiru walatu asiru. Permudahkan. Jangan dipersulit. Qaribu wala Approach, rangkul sebanyak mungkin jamaahmu. Jangan membuat orang lari bertempiar daripada kamu. Karena kasarnya. Karena kerasnya. Orang akhirnya lari. No, no. Itu bercanggah dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi Nabi bersabda dalam hadis sahih ad-dinu yusrun Agama itu mudah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz teruskan dengan pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, bagaimana pandangan Pak Ustaz tentang dakwaan seseorang? Kononnya roh akan balik. Roh akan balik pada bulan Ramadan, orang yang sudah meninggal dunia, Allahu Akbar. Ustaz dapat pagi tadi satu kenyataan yang panjang luar biasa apabila tiba Ramadan, semua roh berkumpul di Loh Mahfuz memohon untuk kembali ke bumi. Ada yang diizinkan untuk kembali ke bumi dan ada pula yang tidak diizinkan. Tak perlu Ustaz baca terlalu panjang. Pertanyaannya, Pak Ustaz, betulkah roh itu orang yang sudah mati boleh balik? Jawabnya, khurafat, ajaran songsang. Mengapa Ustaz kata khurafat, songsang, sesat, keyakinan seperti itu? Coba dengar Al-Quranul Karim surat Al-Mu'minun. Coba dengar apa kata Allah. Orang mati, kita tak tahu di alam barzakh. Kecuali apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan dapat nikmat sampai hari kiamat. Atau sebaliknya mereka akan diazab terus menerus sampai hari kiamat. Bila masanya mereka tidak keluar daripada alam kubur. Tidak balik pula tengok anak cucu. Na'udzubillah. Coba dengar apa kata Allah. Lihat surat Al-Mu'minun. Ayat yang ke. Surat Al-Mu'minun. Ustaz bacakan saja. Pada ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kejadian manusia daripada nutfah, sperma, mani, berubah menjadi alakah segumpal darah? Dari segumpal darah berubah lagi menjadi mudrah seketul daging. Itulah dia janin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala <tuh> lengkapi dengan tulang. Akhirnya keluarlah dari rahim ibu dalam bentuk manusia. Itu ringkasan daripada ayat 14 Al-Mu'minun. Kemudian ayat 15, apa dia kata Allah? Setelah fasa-fasa tadi, air mani, darah, daging, dikasih tulang, kemudian Keluarlah dalam bentuk baby manusia. Lalu, apa kata Allah pada ayat berikut: kemudian, setelah itu, setelah itu, maknanya, setelah proses tadi itu, sehingga jadi manusia, keluar sebagai manusia, kamu akan mati setelah keluar dari perut ibu, membesar, 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 ada masanya kamu akan mati. Lama itu. Semua kita tahu, kullu nafsin zaiqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa mesti mati. Kemudian apa kata Allah? Pada ayat yang ke-16, Summa yaumal Setelah kamu mati hanya pada hari kiamat saja kamu baru dibangkitkan Allah sebut bila dah mati bila bangkit pada hari kiamat Jadi dari mana datangnya Bulan Ramadan roh dalam kubur boleh balik. Kalau mereka yang sedang diazab apakah boleh minta kepada malaikat azab dalam kubur mohon cuti nak tengok anak cucu. Bagi yang sedang dapat nikmat dalam syurga tak ada ingat sedikit pun nak balik. wa hum zakun mereka diberi rezeki di dalam alam barzakh di dalam kubur tanpa kita tahu macam mana rezekinya yang jelas tak sama wa hum bagi yang diazab pula terus-menerus dibakar dibakar dicencang-cencang bila masanya minta off. Tak tengok anak cucu. Ini yang Ustaz kata mengarut. Setiap tahun muncul pertanyaan seperti ini. Quran menjawab. Gara-gara baca Quran tapi tak faham, akhirnya akidah bercelaru. Kepercayaan orang mati boleh balik itu kepercayaan Hindu, reincarnation. tak pasal-pasal jadi Hindu pula. Ini yang Ustaz katakan. Fahaman seperti itu tuh fahaman karut, hurafat, syirik. Berhentilah. Dan kepada yang bertanya, tolong. Selain jangan percaya, jangan share. Setiap tahun, YouTube, maaf, posting yang sama itu di-share. Tolong. hapuskan. Itu jawaban Ustaz. Jawaban Quran tak boleh kita ragu. Hadirin dan hadiah kata para ulama, andai katalah manusia itu balik. Hatta Rasulullah boleh balik. Rasulullah lah yang orang yang paling utama untuk balik, untuk membetulkan balik akidah cara ibadat umat manusia. Kalau boleh balik. Lebih-lebih lagi cucu kesayangannya Husain dibunuh di Karbala. Cucu kesayangan. Kalau Nabi itu boleh balik, ada kelebihan dan keistimewaan ingin balik. Beliau akan balik ketika itu supaya cucunya jangan dibunuh. Tapi tidak balik. Jangan gunakan akal sesuka hati tanpa berpandukan firman Allah, tanpa berpandukan sabda Rasulullah yang sahih. Tidak ada sama sekali ajaran-ajaran seperti itu. Siapa yang share posting seperti itu, itu maknanya orang yang tak ada rasa malu terhadap Allah Azza wa Jalla. tak takut kepada Allah. Sebab bila mereka share sesuatu yang tak baik, mereka kena tanggung siapa-siapa saja yang percaya dengan posting tersebut. Kena tanggung dengan tidak dikurangi sedikit pun mereka akan dapat dosa jariah. Nauzubillah min dzalik. hadirin dan hadirat rahimakumullah Adapun pertanyaan yang terakhir Pak Ustaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita satu doa yang sangat bagus Berdasarkan hadis riwayat An-Nasai dan hadis ini sahih kata ulama hadis yaitu doa memohon melihat wajah Allah di akhirat nanti dalam syurga. Kita semua tahu melihat wajah Allah mustahil di dunia ini. Rasulullah Isra Mi'raj tidak melihat Allah di atas langit. Nabi Musa juga tidak dapat melihat Allah walaupun beliau minta. Tapi akidah kita mengatakan kemungkinan untuk melihat wajah Allah itu memungkinkan dengan izin Allah dalam syurga nanti. Melihat wajah Allah adalah nikmat yang paling tinggi, mengatasi semua jenis nikmat dalam syurga. Begitu keyakinan kita. Itu sebabnya Nabi ajar doa ini. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Wala Yang artinya, "Ya Allah, Ya Tuhan Kami, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu dalam syurga." Lihat tu, memandang wajah maksudnya dalam syurga. Aku rindu bertemu denganmu tanpa penderitaan yang membahayakan dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Yang jadi pertanyaan, Pak Ustaz, kita minta supaya dapat melihat wajah Allah di dalam surga nanti. Kita mengharap dapat bertemu dengan Allah di akhirat nanti, bertemu dengan Allah maksudnya bertemu untuk mendapat ganjaran yang Allah sediakan bagi orang-orang yang saleh. Itu yang kita inginkan, cuma yang jadi pertanyaan yaitu: bahagian dapat melihat wajahmu, rindu bertemu. Denganmu, ya Allah, tanpa penderitaan yang membahayakan. Gairat darra mudirrah, wala fitnatin mudillah. Juga tanpa fitnah yang menyesatkan. Itu yang ditanya. Rupanya, hadirin dan hadirat, mudirrah ini, mudarat ini, atau musibah, Tidak semuanya memudaratkan. Kadang-kadang musibah itu memberi manfaat. Kesebabnya kita pernah sebut para sahabat bila ditimpa musibah mereka baca alhamdulillah sampai empat kali. Sebab di dalam musibah itu terdapat pengampunan dosa, tanda Allah sayang pada kita. Berpeluang untuk sabar dan lain-lain, cuma yang kita minta, keinginan kami untuk dapat bertemu denganmu di akhirat nanti tanpa penderitaan yang membahayakan, mudarat yang membahayakan. Jangan sampai kita menemui Allah dalam keadaan kita ditimpa bahaya. Di dunia sebab ada juga bahaya di dunia seperti kefakiran yang keterlaluan, meninggalkan ahli keluarga dalam keadaan yang papa kedana. Itu yang kita minta agar dilindungi. Itu sebabnya yang kita minta Pendorong untuk menemui Allah, melihat wajah Allah adalah semata-mata karena kecintaan kita kepada Allah yang tidak membawa mudarat, juga tidak membawa fitnah yang menyesatkan. Fitnah juga bukan semua yang menyesatkan. anak fitnah, harta fitnah. Betul tak anak tidak memudaratkan senantiasa? Ada juga kita dapat anak yang saleh yang boleh tolong kita. Di akhirat nanti, bila kita telah mati, di alam barzakh, mereka doa. Itu fitnah juga anak. Tapi itu tidak Menyesatkan harta, berapa banyak orang yang gunakan harta untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf? Bila mati, anak cucu Adam semuanya terputus kecuali tiga. Sedekah jariah, ada kaitannya dengan harta. Ilmu yang dapat diambil manfaat, anak yang saleh yang mendoakannya, semuanya itu fitnah, tapi tidak semua fitnah itu menyesatkan. Itu sebabnya permintaan kita supaya dapat bertemu dengan Allah di akhirat nanti tanpa bahaya yang menyusahkan mudira, wala tanpa bahaya yang menyusahkan dan tanpa fitnah yang menyesatkan Maksudnya, ringkasnya, maksudnya kita memohon kepada Allah. Ini berjumpa dengan Allah semata-mata karena cinta dan kasih kita kepada Allah, bukan atas sebab-sebab yang lain. Itu saja. Singkatnya, demikian. Demikian dulu apa yang dapat ustaz sampaikan pada pagi ini, agak panjang sedikit. Gabungan pencerahan dengan soal-jawab satu jam setengah. Tak apa, ini adalah hari-hari akhir kita. Jumpa lagi esok insya Allah. Ustaz akan buat malam ini nota untuk jadikan panduan untuk ceramah esok. Yaitu tujuan utama kita beribadat apalagi puasa itu ibadat. Apa tujuan kita? Bagaimana sepatutnya sikap kita menghadapi Ramadan? Kita akan jumpa dengan topik itu esok duha insyaallah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك Ya Allah, kami memohon kepadamu kelezatan atau mendapat kelezatan ketika melihat wajahmu dalam syurga. Kami juga mohon kepadamu, Ya Allah, bahwa kami sangat rindu, rindu untuk bertemu denganmu yaitu bertemu untuk mendapat ganjaran yang Engkau telah sediakan berkat kesalehan kami. Tanpa bahaya yang menyusahkan, tanpa fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar tentang keburukan sifat orang-orang Yahudi dan siksaan yang layak mereka terima di akhirat nanti. berilah kami kemampuan ya Allah untuk mengambil etibar dari kisah-kisah tersebut supaya kami dapat jadikan sebagai sempadan sehingga kami dapat menjauhi segala sifat-sifat buruk Yahudi supaya kami layak untuk mendapat keselamatan daripada laknat sebagaimana yang engkau timpakan ke atas mereka. Allahumma khatim lana bi husn khatimah. khatima, walla alina bi suil khatima. Allahumma barik lana fi syaban, wa balikna ramadan. Ya Allah berkatilah kami dalam penghujung syaban ini dan panjangkanlah usia kami sehingga dapat menemui bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته